Ternyata Pet Go di sini juga udah punya anaknya dua. Anaknya satu di kandungan, yang satu ini ada si Zoto. Jojo lucu banget, Jojo. Ini anjing nih, ini asu. Asu. Ini gue bilang ini anjing. Iya. Jangan kegeeran. Mas Ayah dia udah kayak ngebentak-bentak gue. Ini anjing, ini anjing. Kan gue bilang ini anjing. Anjing. Anjing kayak ngepetin kan. Ini Jojo jenis apa? Dia tuh mix Bichon mix sama Japanese chin. Jadinya Cinchon. Cinchon. Dia merek Cinchon. Makanya. Sebutannya anjing namanya Jojo. Z-O-Z-O. Zozo. Oh, Zozo. Zozo. Coba yeah. Ngomongnya Dustin. Zozo. Coba. Agak lu. Lu. Oh, iya. Tapi ya kan kemarin katanya Jojo juga ikut di acara pernikahannya Daniel dan Pet. Pet ya. Kita lihat nih, ada nih. Ada sampai nih. Di altar pernikahan mereka. Yes, benar. Yeah. Lucu banget ya. Etin, nanti kalau nikahan gua lu ikut ya. Wah, masa gua jadi kemoceng juga. Sama lu. Berarti emang udah impact langsung sama El. Siapapun yang istrinya dia belum bakal impact. Iya, iya. MC misalkan. Maksudnya El, udah iya. Deh. El, enggak, bukan gini. Sama El ntar taruh sini, ntar El gini. Mantul. Masa gue jadi kliwon, ya kan? Tapi emang kamu dengar-dengar ini udah... Tekdung. Hamidun. Iya, puji Tuhan. Berapa bulan? Udah berapa bulan sih? Udah 5,5 bulan. Mau kamu mau ditanya sama host yang mana? Yang ini cantik, menarik. Makasih atau antik? Kayak barang antik ini. Aku pastinya sukanya yang antik-antik. Coba. Ya. Okay. Kakak Pet Go, selama istilahnya Pet Go Pet bukan Go. Fat Go. Oh. Ya, maksudnya kedutan ya, jadi ingat ya. Tapi lu apa? Sorry. Orang yang benar dong. Enggak, tapi kalau misalnya Pet tersangka. Bentar, kamu Pet Shop. Iya, benar juga sih. Kamu